Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi dalam part 3 business management untuk subjek digital entrepreneurship. Okey. Alright, kita sambung dengan business account. Okey, ada sikit lagi ni part last dalam topik chapter 2 ni. Okey. Hopefully part last. Okey, kalau tak ada part 5 lah. Kalau tak ada, kita habiskan terus hari ni. Kita tengok sejauh mana kita boleh pergilah, boleh record. Okay, business account. Okay, an entrepreneur need to open an account for the business. Okay, this is important to segregate the company account and personal account. Okay, so kita kena segregate kita punya company account dengan kita punya personal account lah. Tak boleh sekalikan. Kalau kita kata duit tu akan masuk dalam duit jual kita punya jualan, so kena masuk dalam company punya account. Okay, kena faham business entity concept. Okay, the separate entity assume the transaction conducted by a business are separate to those conducted by its owner. Okay, for example, a business owner buy a car for the personal use. Okay, so the car is not the property of the business. So kena tahu konsep entity dalam perniagaan ni. Okay, konsep entity dalam perniagaan. Benda yang personal tidak boleh kita guna, kita tak boleh declare dia sebagai property untuk business kita. Okay. Alright, type of bank account yang kita boleh wujudkan, fixed deposit, saving account ataupun current account. Kita boleh guna mana-mana lah. Okay, tapi untuk business mostly kita akan guna current account lah. Sebab apa? Sebab kita ada kemudahan check dan sebagainya yang ada pada current account yang tak ada pada saving account. Okay. Alright, similarities of the current and saving account. Okay, ni sama. Apa benda yang similar between current account dengan saving account? Over the counter punya transaction, interbank gyro transfer. Kita boleh internet banking for bill payments, and then kita boleh automatic teller machine. Kita boleh ATM using a card. Itu similarities. Okay, antara current account dengan saving account. Tapi untuk differences of the current account dengan saving account, okay, dia beza dari segi overdraft facilities, interest earned, fee charges, and then check facilities. Itu yang membezakan saving dengan current account. Okay, saving account dengan current account punya fees in Malaysia. So kalau kita tengok current account up to RM10 for the maintenance, tapi kalau for saving account dia not applicable. Okay. For ATM withdraw from other banks, dia boleh RM1 within, dia ada transaction RM1. Sekarang ni macam tak ada lah. Okay, sekarang dah tak ada. Alright, and then RM8 ke RM12 if not within the network. Okay, ni untuk current account. Okay, saving pun sama. Okay, tapi sekarang ni interbanking pun dah dah waive semua. Ni based on kita punya current ni lah, yang semasa punya. Okay, arahan semasa. Okay, ATM bank card replacement up to RM12. Okay, sama juga. Okay, dan juga check. Okay, check untuk saving account dia tak ada. Okay, not applicable. Tapi untuk current account dia charge 15 sen stamp duty. Okay, setiap check. Okay, source of business financing. Kalau untuk debt, okay, dia ada sourcing dia dari segi term loan, leasing, kita ada hire purchase, overdraft and credit card, kita ada revolving facilities, dan kita ada factoring. Okay, kita ada factoring untuk debt, hutang. Okay, tapi kalau untuk equity, kita ada sourcing dia dari segi personal. Okay, family, kita ada capital venture, kita ada angel investor, dan kita ada equity crowdfunding. Okay. Alright. Marketing cost.
Okay, this is marketing cost plan yang kita ada untuk new company. Kita spend 12 to 20% marketing cost. Tapi for the matured company, actually for marketing cost dia ada hanya 6 to 12% sahaja. Biasalah kalau plan untuk marketing, kalau untuk business baru, okay, memang kita kena invest lebih lah untuk marketing cost. Okay, usually company allocate 5 to 20% depend on the development plan and company punya financial position. Okay, awal-awal memang kita kena allocate banyak lah supaya orang lebih kenal kita, kan? Allocation for marketing cost tu lebih tinggi berbanding dengan untuk existing punya company ataupun the matured company yang allocation dia untuk marketing around 6 to 12%. Okay, for example, calculate the budget needed for marketing. Okay, assume the earning for the previous years was 500k and budget allocation for the marketing is 7%. So market budget kita darab lah 500,000 darab dengan 7%, so equal to 35k. Okay, 35,000. So macam mana kita nak kira monthly punya marketing budget? So 35,000 tu bahagi dengan 12. Okay, divided by 12, and then kita dapat for monthly budget, monthly marketing budget kita around 2,916. Okay, itu adalah monthly punya budget yang kita kena allocate based on percentage that kita kata kita allocate untuk marketing tadi, berapa persen. Okay, the budget also can also be determined according to the break even of expenses. Okay, boleh juga kita tentukan budget tadi based on break even kita punya expenses. Alright, so ini adalah macam mana kita bina struktur perniagaan yang kukuh melalui asas keuangan. Okay, sekejap eh, kita buat lagi benda ni dulu. Okay, kita ada capex, okay, modal permulaan ataupun working capital kita. Kita nak allocate, kita nak divide kita punya modal permulaan based on COG, okay, cost of goods dengan OPEX, kita punya kos operasi bulanan. Okay, kos COG adalah kos yang berkait secara langsung dengan produk, iaitu kos bahan dengan kos penghantaran. Tapi OPEX pula adalah kos operasi bulanan, which is kos logistik dan juga kos promosi. Okey, secara secara ringkasnya kita kata objektif untuk kenal pasti kos keseluruhan untuk menampung perniagaan sehingga menghasilkan keuntungan. Ini adalah struktur perniagaan macam mana daripada kita nak divide kita punya working capital tadi based on COG ataupun OPEX. Okey. Alright, macam mana nak memahami margin yang sebenar? Okey, macam mana nak faham hak margin sebenar? Okey. Harga retail tu dia mengandungi, okay, dia mengandungi COG, OPEX, OPEX, kita ada commission dan juga kita ada margin. Okay, dekat kos bahan mentah tadi adalah di bawah COG, and then cost of goods tadi, and then selain daripada tu adalah ada jenis-jenis commission macam unit terjual, bonus individu, bonus terkumpul, tu semua under commission ataupun under kita kata commission based punya ni lah. Graph. Okey, pastikan jumlah kos sentiasa terkawal. Okey, pastikan skim komisen tidak mempunyai impak yang negatif pada margin. Okey, margin yang dilaburkan kepada inventory dan juga untuk tujuan pembangunan produk. So, objektif dia kita nak tengok agar dapat menentukan markup yang perlu diberi dan mengenal pasti tahap kuantiti jualan dan tempoh untuk pulangan modal. Oleh itu, tetapkan harga yang bersesuaian. Harga nak tetapkan ni, kita kena mengambil kira semua COG, OPEX, commission dan juga margin. Barulah kita dapat harga retail. Macam mana kita nak tetapkan harga ni? Harga sebenar. Selepas kita dah tentukan berapa margin yang kita nak. Okey. Ini dah kita tadi dalam part 2 ke part 1, tak ingat dah. Okey, yang ni yang saluran tadi, channel tadi. Okey, so saya tak ulang balik dah lah. So semakin banyak channel yang kita guna, peratus komisen tu akan makin lagi rendah lah. Okey.
Komisen setiap orang akan lebih rendah berbanding dengan pengeluar terus direct kepada pengguna. Komisen yang yang dapat dia maksimum untung profit yang pengeluar dapat akan lebih banyak berbanding dengan dia menggunakan beberapa saluran pengedaran channel tadi. Bila dia ada channel, banyak menggunakan channel, dia kena kongsi profit tadi kepada channel-channel intermediaries yang wujud ni. Okay, then realiti perniagaan. Okay, sungguh pun sudah berniaga agak lama tapi masalah tetap wujud. Kenapa berlaku? Kenapa perkara ni berlaku? Okay, tiada perancangan keuangan. Okay, mungkin tak ada perancangan keuangan. Kita tak ada kita punya financial planning. Nak saving berapa, nak allocation untuk allocation untuk pembangunan perniagaan macam tak dirancang dengan betul. So itu mungkin boleh berlaku. Yang kedua, tidak menetapkan KPI yang jelas. Apa yang nak capai dalam 5 tahun perniagaan tu, dia tak letakkan KPI. Sebab tu kita tak nampak ada perubahan. Tak nampak apa progress dalam bisnes. Okey, tiada sistem pengurusan kewangan. Okey, nak menguruskan financial ni pun tak ada sistem yang bersesuaian. Itu pun menyebabkan berlaku masalah dalam perniagaan. Tiada strategi yang realistik. Mungkin ada strategi tapi mungkin tak realistik. Strategi dah ada tapi tak realistik, tak boleh nak dicapai. So that's why kita nampak wujud masalah dekat situ. Dan tiada SOP yang kemas. SOP macam contoh prosedur kerja yang kemas, yang kita nampak macam bisnes tu tak okey ataupun ada masalah walaupun dah berniaga agak lama kan. Okey, benda ni bukan berlaku kepada 1-2 company, memang akan berlaku kepada banyak company sekiranya dia tak ada. Okey, dia tidak mempunyai beberapa item ni. Okey, beberapa jenis ni. Okey, rangka strategi yang jelas. Okey, macam mana kita nak buat? Kita kena review pendapatan bulanan semasa. Lepas tu kita kena tengok kedudukan kewangan dan aliran tunai terkini. Yang mana kita kena tengok data yang diperolehi daripada transaksi ledger bulanan. Okey, kita buat melakukan perbandingan antara ramalan aliran tunai dengan aliran tunai semasa. Lepas tu kita review plan perniagaan dengan prestasi perniagaan semasa. Semasa kita review tu, kita buatlah strategi pemasaran kita. Nak adjust dari segi pemasaran, sama ada buat kempen pemasaran dengan kos periklanan yang terlibat serta strategi pengedaran. Kita nak guna struktur pengedaran dan juga struktur komisen. Macam mana nak adjust balik. Okay, biar jelas rangka strategi yang jelas, yang lebih jelas. Okey, analisa KPI jualan dan aliran keuangan. Okey, first one, kita tengok kena pasti aliran keluar masuk. Tengok sertakan resit dalam buku ledger. Okey, kenal pasti pulangan. Kita tengok kos versus jualan. Kos kita berapa, jualan kita berapa. So kita kena kenal pasti jualan. Okey, kenal pasti pulangan. Based on kos dengan jualan tadi. Barulah kita buat KPI. KPI, bandingkan unjuran dengan semasa. Bandingkan unjuran dengan semasa. Unjuran yang kita plan hari itu dengan semasa yang berlaku. Lepas tu kita bina. Kena pasti langkah yang perlu diambil. Kita dah tengok benda tu. Kita dah tengok balik unjuran. Kita dah tengok balik kita punya keadaan semasa. Lepas tu kita rancang apa strategi yang perlu diambil. For example, kita kata kos pemasaran yang perlu digandakan. Meningkatkan kos promosi online. Menambahkan staff mungkin ataupun meningkatkan juga kos promosi offline. So ada beberapa pengaruh yang nak mempengaruhi cadangan tu. Kita tengok dari segi faktor luaran dan dalaman lah. Faktor luaran mungkin kita ada tambahan modal. Okey, faktor luaran mungkin kita dapat sokongan daripada mana-mana untuk kembangkan perniagaan ke. So ini adalah faktor yang boleh mengubah kita punya strategi perniagaan. Okey, ni analisa senario bisnes. Okey, kaji turun naik setiap komponen. So kita tengoklah base daripada bulan Januari dengan ramalan dia. So kita tengok perbezaan. Setiap item ni kita kena kaji. Okey, setiap item kita kena kaji komponen dia.
berdasarkan ramalan serta yang betul-betul actual. Okey, kaedah mengkaji secara sistematik. Okey, kita kaji secara sistematik. Contoh, pecahan dalam komponen aliran tunai ada margin atas jualan. Faktor yang mempengaruhi dia adalah dari segi segmentasi, kos bahan dan juga harga jualan, pemasaran dan juga sistem pengedaran. Yang ni yang perlu, soalan yang perlu dijawab untuk kita kata membuat kajian mengenai faktor-faktor ni yang mempengaruhi kepada margin atas jualan. Okay, so ini boleh bacalah. Okey, yang kedua dari segi jumlah OPEX iaitu kos bulanan dan tenaga kerja. Komisen pula kita tengok dari sudut faktor yang mempengaruhi dia adalah sistem komisen dan juga nilai komisen. Itu sahaja. So nanti soalan ni pun akan menjawab kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pecahan komponen dalam aliran tunai ni. Okey, rumusan analisa secara sistematik. Dah hujung bulan ataupun hujung tahun, kita kena buat analisa secara sistematik. Pastikan tetapan KPI yang realistik. Tetapkan KPI ni kadang-kadang salahnya entrepreneur ni dia tak realistik. Dia macam nak capai benda yang sukar untuk dijangkau. Dengan marketing punya ability dia, kos untuk dia buat marketing tak tinggi mana, tapi dia nak capai sales yang besar. So tak realistik lah. Okay, so macam mana nak buat? Kita kena buat rumusan analisa secara sistematik. Tengok daripada jualan daripada Januari sampai Disember tahun lepas. Kita tahu, kita dah tetapkan KPI, kita dah tengok jualan tahun lepas. So macam mana untuk next nanti kita rujuk setiap bulan punya analisa. Okay, sales. Okay, untuk tudung ni contoh. Alright, tetapkan KPI berdasarkan data historical. Tengok dah tahun lepas, so barulah kita tetapkan KPI untuk tahun depan macam ni pula nak capai. Dengan strategi yang macam mana. Okay, KPI bulanan dan tahunan yang jelas. Bulanan dan tahunan, jangan buat secara lamsam. Okay, kita kena predictly secara bulanan. Okay, monthly berapa kita punya sale dan tahunan berapa, secara jelas. Barulah kita boleh rumuskan analisa tu secara sistematik. Okay, review data kewangan. Okay, analisa ratio. Okay, yang pertama dari segi kunci kira-kira. Okay, kita tengok keadaan kewangan dari perspektif aset, liability dan equity. Dan juga dari sudut untuk data kewangan, kita tengok dalam penyata pendapatan. Pengiraan untung dan rugi bersih setelah mengambil kira segala pendapatan dan perbelanjaan. Okay. So dalam dua-dua kunci kira-kira dan penyata pendapatan ni, kita dapat data dianalisa adalah ratio kewangan iaitu profitability, ratio kecairan iaitu liquidity, ratio hutang ataupun debt, ataupun dan satu lagi adalah ratio perolehan ataupun turnover. Okey, macam mana formula pengiraan ratio? Okey, ratio keuntungan iaitu profitability, kita tengok quick ratio. Quick ratio atau ratio mudah, dia aset semasa tolak inventory bahagi dengan liability semasa. Okey, kalau ratio kewangan pula, ratio keuntungan iaitu profitability, gross profit margin ataupun margin untung kasar, kita cari dari segi jualan tolak kos pilihan jualan bahagi dengan jualan, so kita dapat margin, profit margin. Okey, ratio hutang ataupun debt ataupun leverage, total debt ratio ataupun ratio jumlah hutang dia bersama dengan jumlah liability over jumlah aset atau bahagi jumlah aset. Okey, untuk ratio perolehan, turnover, inventory turnover ratio, iaitu ratio pulangan inventory, kita dapat daripada COGS, cost of goods sold bahagi dengan inventory awal tolak inventory akhir bahagi dengan 2. So dapatlah ratio turnover ni. Okey, ini pula adalah struktur dan operasi. Struktur dan operasi, yang pertama isu operasi secara am, iaitu pelbagai isu mungkin timbul ketika menjalankan operasi perniagaan, iaitu faktor luar, sama ada faktor luaran ataupun dalaman yang perlu dipertimbangkan. Okey. Contoh kat sini, dia kata hasil jualan dijana dari struktur perniagaan sedia ada. Okey.
macam mana? Macam mana dia kena buat? Faktor-faktor dalaman yang perlu diperbaiki, okay, proses kerja tidak sistematik, dia dah kena pasti. Dia dah kena pasti ni. Lepas tu latihan pula perlu diberi, so dia dah tahu pekerja tak cakap, kita bagi latihan ni, isu-isu dalaman yang berlaku. Okey. Lepas tu apa? Daripada mana benda ni dapat? Dia review daripada kenapa KPI tak tercapai. Okey. KPI tak tercapai, dia tahu dah mungkin wish ada faktor dalaman. Dia dah kategorikan apa faktor dalaman tadi. So dia pergi kepada hasil jualan yang dijana perniagaan sedia ada, dia buat adjustment ataupun dia buat perubahan sikit dalam dia punya operasi perniagaan untuk capai KPI jualan. Okey, kalau dah capai yalah, kalau tidak capai dia akan repeat balik. Okey, repeat balik, mungkin ada isu lagi tak settle dalam dalaman ni, so dia akan repeat balik. Kalau dah ya, okey, kalau dah ya, okey, dah capai, tetapkan, kita tentukan tahap KPI baru. Mungkin KPI baru ni kita nak achieve benda lain dah. Sebab so, kita dah achieve dah, kita dah berjaya dah settle problem ni. So, adakah staff perlu ditambah untuk mencapai KPI? Kalau staff perlu, ya, staff tambahlah untuk capai KPI. Dan juga guna result perniagaan mampu tambah staff. Kalau tidak, okay, staff sedia ada mampu untuk mencapai KPI baru. Ni aliran isu-isu operasi yang perlu kita tahulah. Okay. Faktor iaitu yang pertama ni, dia kata faktor apa yang terkandung dalam struktur dan operasi ni, keupayaan. Faktor keupayaan tenaga kerja sedia ada di samping SOP kerja, dan juga keadaan pasaran semasa dari segi permintaan dan juga saingan. Okey, seterusnya analisa struktur inventory, pengedaran dan komisen. Macam tadi juga, okey, yang ni sama, ingat tak tadi yang pengguna, selagi banyak mana yang intermediary yang kita guna, selagi makin sikit komisen dia. Okey, so apa yang kita kena buat? Okey, ni untuk commission based, pendekatan jualan secara terus. Okey, pendekatan jualan secara terus. Ini dia, kita nak tengok kesan dia, okay? Positif ke negatif ke, dan komisennya banyak mana. Okay, jualan secara terus yang ni lah. Okay, gambar rajah yang last kali ni. Okay, komisen dia daripada penjual sampai kepada pengguna terus. Yang kedua, penjual ada ejen baru sampai kepada pengguna. Okay, yang ketiga, melalui stokis. Okay, ada stokis pula. Okay, ada pemborong, ada stokis, ada ejen baru sampai kepada pengguna dan juga melalui pemborong. Okey, so kita tengok dari segi komisen. Kalau jualan secara terus, komisen staff rendah kerana ada gaji pokok. Mungkinnya ni dia tak boleh dia jual harga sama dekat pengguna, akan dapat harga yang sama, tetapi dia akan mengambil kira komisen staff rendah kerana ada gaji pokok tu. Okey, komisen sehingga, kalau untuk ejen, komisen ada sehingga 30%. Kalau adanya stokis, komisen sehingga 40%. Dan juga kalau ada pemborong, ada wholesaler ni, okey, komisen sehingga 60%. Sebab tu saya kata tadi, kalau makin banyak ni, dia sebab komisen dia bagi ni lagi banyak, dia akan dapat overriding. Okey, 60%, 40%, 30% komisen dia beri. So di override lah. Kalau yang ni dapat 60%, nak turun kepada stokis 40% tu, 20% perbezaan tu adalah keuntungan komisen yang diberi kepada stokis. Okay, 10% pula dia bagi kepada ejen. So harga kepada pengguna tetap sama. Okay, cuma saluran pengedarannya sahaja yang ada flows dia. Okay, alright, margin positif dia. Okay, untuk positifnya, kalau pakai jualan terus, margin 90% tu HQ dapat. Okay, jenama pun memang terkenal, dia tak perlu ada ejen apa semua. Tapi negatif dia adalah kos pemasaran dia tinggi, ambil masa yang lama untuk di establish. Okay, kalau melalui ejen, kos pemasaran HQ kurang, pemasaran lebih meluas. Sebab apa? Kita punya ejen yang buat kerja banyak. Tapi apa? Negatif dia perlu kawal jenama, takut orang, takut ejen salah bagi info. Itu salah juga, takut juga. Okey, kalau ada stokis pula, positif dia dari segi kuantiti belian besar. Okey, stokis uruskan ejen. Kita tak uruskan ejen-ejen. Pengguna tak urus, seller tak payah nak fikir banyak pasal ejen.
Sebab kalau dia ada lantik stokis, dia yang uruskan ejen-ejen di bawahnya. Okey, itu kelebihan lah. Okey, perlu kawal jenama juga sebab kita tak boleh simply bagi kuasa ataupun hak itu kepada stokis untuk bercakap pasal produk kita. Okey. Dan untuk melalui pemborong, adanya pemborong, stok cepat dijual. Okay, of course lah, sebab kita keluar produk, kita terus bagi kepada pemborong. Pemborong yang akan cari stokis dan ejen untuk bekerja memasarkan produk tersebut. Okay, memang stok akan cepat habis. Sebab tu kata yang tudung, lofa apa semua tu, dia jual. Dan masa berapa minit tu semuanya dia bagi kat pemborong. Kan? Dia banyak bagi kat pemborong, ada je lah dia open. Dia open beberapa saja untuk jualan terus. Selebihnya dia pergi kepada pemborong ataupun retailer, kan dia panggil, kan. Pemborong lah, pemborong wholesaler. Wholesaler ni memang beli dalam kuantiti yang banyak, dia cari stokis, dia cari agent untuk distribute dia punya produk tadi. Tapi seller ni untung lah, seller ni sebab produk tadi dah sold out cepat, kan, cepat habis. Perlu kawalan juga. Untuk ni kelemahan dia, kita kata negatif dia, kita kena kawal juga sebab takut dia cakap benda yang tak sepatutnya pada berkenaan dengan produk kepada customer kita lah. Okey. Belanja kos pengiklanan. Okey, bajet iklan memang 5 hingga 7% daripada jualan kasar. Okey, yang mana belum berniaga guna nilai unjuran jualan, yang mana yang dah berniaga guna nilai jualan tahun sebelumnya. Okey, macam kita buat kiraan tadilah, tengok tahun sebelumnya darab dengan percentage peruntukan iklan. So kita berdapat allocation bahagi dengan 12, dapatlah kita tentukan berapa ribu sebulan kita kena invest on marketing. Okey, peruntukan di antara online dan offline jika mampu. Kalau mampu pecahkan online dengan offline, ha, silakan. Okey. Bajet pemasaran digital. Okey, fasa suspek RM RM10 selalunya digunakan untuk capai 1000 prospek. Okey, kat sini FBL lah ni, memang terus kepada Facebook. Suspek, fasa suspek ni kita tak tahu. Kita tak tahu orang tu nak ke tak nak ke barang kita. Kita suspek saja dia suka kat kita punya barang. Jadi allocation dia RM10. Kita invest RM10 untuk FBL tu untuk cari, untuk dapatkan 1000 prospek yang berpotensi. Okey, potential reach. Dia nak potensi untuk reach, untuk capai ataupun untuk reach lah, kita kata reach lah, nak capai kat potential yang kita nak tu, kan. So kita invest RM10. Okey, dari 1000 suspek hanya 10% yang tunjuk minat, contohnya 100 orang. Okey, daripada invest RM10 tadi, daripada invest RM10 tadi, dia assess kepada 1000 suspek. Mungkin fasa kedua ni fasa prospek pula, daripada tadi fasa suspek, sekarang ni pergi ke fasa prospek. 10% sahaja yang tunjuk minat terhadap produk. Okey. Alright. 10%, maknanya 100 orang yang berada dalam fasa prospek. Okey, fasa belian pula. Okey, fasa belian ni daripada 100 orang tadi hanya 5% saja yang beli, iaitu 5 orang. Maksudnya kat sini bajet yang kita kena allocate untuk buat FB ad tadi tu, kita kena tahu masa fasa bila yang kita nak buat iklan. Okey, kalau masa fasa prospek mungkin RM10 tu sesuai sebab kita nak reach customer tu ramai. Okey, bila masa prospek kita kena kurangkan sikit sebab mungkin dalam prospek ni hanya 10% saja yang tunjuk minat. So kita kena concentrate kepada 10% ni. Dalam fasa belian tak mungkin sama macam prospek. Tak semua akan beli. Let's say kita kata 5%, maknanya 5 orang saja yang beli. So kita tahu sungguh pun begitu, dia kata cost per click ataupun CPC tinggi, perlu ambil kira juga margin profit. Okey, jika CPC rendah, okey, cost per click rendah, tapi margin pun sangat rendah, maka keuntungan tetap tak akan terlalu tinggi. Okey, iyalah sebab margin kita rendah sangat, kita punya cost per click kita pun sama, maka keuntungan tu tak akan terlalu tinggi lah. Right? Pastikan bajet pemasaran ditentukan mengikut nilai produk dan servis. Bajet perlu untuk mencapai satu nilai KPI yang diinginkan. Ni penentuan lah macam mana kita nak tentukan bajet semasa kita buat FB ad tu. Okay,
plan strategi mengembangkan perniagaan. Okey. Data, macam mana nak buat? Macam mana kaedah nak rangka strategi? Kita kumpul data prestasi tahun sebelum, kena pasti peratus peningkatan yang ingin dilakukan. Lepas tu kita kena pecahkan nilai tambah pendapatan. Okey, anggaran pendapatan, nak cari nak settle B2B, itu dari segi kuantiti jualan dan juga strategi untuk B2B. Okey. Untuk yang B2C, alright, kuantiti jualan yang kita nak capai berapa dan strategi B2C yang kita kena pakai. Itu yang kita kena buat dalam strategi pengembangan perniagaan. Ambil benda ni kena diambil kira, faktor-faktor ni yang perlu diambil kira semasa kita nak buat anggaran pendapatan. Kita tengok dari segi bajet pemasaran, faktor tenaga kerja, pemilihan medium periklanan dan juga konsep perniagaan. Okey. Seterusnya, cukai. Dalam kita buat bisnes ni, kita tak boleh lari daripada cukai perniagaan. Okey, cukai perniagaan, dia tu, tarikh pencukaian dia adalah 12 bulan. Okey, laporan lengkap dia 4 deklarasi yang dinyatakan dalam laporan tahunan, deklarasi pendapatan, jumlah kunci kira-kira aliran kewangan dan pergerakan stok. Okey. Keperluan penerbitan. Okey, untuk pencukaian keperluan penerbitan, kita hanya perlu memberi maklumat pemilikan, siapa majikan, perbelanjaannya berapa, hutang dia berapa. Itu keperluan penerbitan. Yang keempat adalah accountant. Okey, mesti berdaftar dengan MIA. Okey, dan yang seterusnya adalah kadar pencukaian dia, rujuk pencukaian daripada LHDN dan juga insentif pencukaian yang diluluskan oleh kerajaan pada setiap tahun. Okey, GST untuk good and service tax, kadar dia 6%. Tahap pencukaian dia, nilai jualan tahunan melebihi RM500,000. Okey, tahap pencukaian, kalau nak kena cukai pendapatan ni memang lambat lagi jugalah. Contoh kita punya nilai tahunan kita, nilai jualan tahunan kita melebihi RM500,000. Okey, jadi dia kena buat apa? Dia kena tentukanlah daripada nilai jualan RM50,000 ni, 6% dia kena charge atas GST. Okey. Pendaftaran dia kena daftar di bahagian custom di Raja Malaysia. Okey, tempoh bayaran dia setiap 3 bulan. Okey, macam mana nak register your taxation file? Okey, daftar dekat e-daftar registration. Okey. To register as a taxpayer, to get a copy income tax, okay, returning form, to complete form B for the sole proprietorship, to prepare statement of account and other statement such as rental statement and commission statement. Okay, sama mana-mana boleh gunalah. Okay, to encourage qualified tax agent to prepare business account. Okay. Refer to the supporting documents such as life insurance, receipt, donation, receipt, receipt book, zakat, receipt for deduction, relief and rebate. Okay. Dan seterusnya, refer to the explanatory notes as a guideline. Okay, form B. Husband and wife have to fill separate income tax return home. Kat sini laki bini pun kena buat separate income statement. Okay, to compute their tax payable. Okay, to check and sign duty. Complete income tax return form. Okay, keep all business record supporting document for deduction, relief and rebate for a period of 7 years. Okay, business record include profit and loss account, balance sheet, sales record, purchase record and stock receipt, bill and bank statement. Dan last sekali adalah the last date for submission of form B and P is 20th Jun. Okay, 30 Jun. Okay, itu urusan pendaftaran registration tax taxpayer. Okay. Seterusnya adalah gross income for business. Apa gross income untuk business? Kalau dah pergi hari itu, dia kata cash receipt for goods and services or from service provided
all debt incurred from sale of goods and services provided, receipt in kind, okay, recovery of bad debt, insurance expansion received for business loss. Okay, then last kali adalah withdrawal of a business stock and stock takes for personal use. Okay, ini adalah gross income. Okay, macam mana kita nak tetapkan gross income? Sekejap ya. Okay, adjusted income from business source. First sekali kita nak allow business expenses. Yang kedua, allow business specific expenses. Yang seterusnya, double deduction expense allowable from under income tax Act 1967, dan juga kita export allowance. Okay, itu adalah adjusted income from business source. Okay, sikit lagi. Okay, register. Macam mana register lagi? Kita tengok business expansion, kita tengok specific expansion dan juga capital allowance. Okay, for business expansion, kita tengok apa yang kita benarkan. Payment, kita benarkan EPF, kita benarkan business rental, kita benarkan business plan, kita benarkan business plan and business example for repair and premise vehicle, and then use the business purpose. Okay, itu yang allow untuk business expenses. Yang not allow, personal expenses. Personal expenses jangan sesekali kita letak dalam ruangan catatan dekat Go E-commerce tu. Kita tak masuk personal interest. Kita tak masuk personal punya expenses. Okay, yang kedua, purchase of personal asset. Contoh personal car, tu pun bukan duit kereta. And then, expenses, essential expenses. This is advertisement product. Ataupun advertisement punya expenses. Okay, itu tidak dibenarkan. Okay, specific expenses. Kita ada allowance. Allowance ni merujuk kepada, kita bagi allowance lah. Okay, buat scan-scan, so dapat. Patuh scan-scan, dapat. Okay, so ini tak boleh tak baca lah. Okay, you can actually read lah this one. Okay, then yang ketiga adalah capital allowance. Is given as a deduction from business income in place of depreciation expenses incurred in purchase of business asset. Okay, example of asset using in the business or motor vehicle, machine, office equipment, facility and computers. Okay, condition for claim capital allowance condition dia yang mana part-part yang boleh claim adalah dari segi business operating hour, purchase of business asset, asset of being used in business, owner of the asset. Okay, itu adalah beberapa jenis beberapa cara untuk kita nak register kita punya perniagaan. Okay, macam you all register saja dalam Google Form tu. Nanti saya tengok semula. Rate and determine according to the type of asset. Okay, for initial allowance, all type of asset 20% kita bagi commission. Okay, allowance annual allowance kita tengok segi motor vehicle, heavy machinery, plant and machinery, office equipment, furniture and fitting, and last kali kita tengok segi computer. Okay, so rate dia adalah for initial allowance 20%, for motor vehicle 20%, plant and machinery 14%, office equipment, facilities and fittings 10%, and computer for 40%. Okay, so ini cara dia to register the taxpayer through e-daftar and complete all the business information. Complete all information necessary in Form B, dah settle dua. And then yang ketiga, kita isi borang ni secara online dekat tempat dekat PC lah. Okay, then kita fulfill semua maklumat dan kita submit. So dapatlah registration. K
kita punya taxation file. Kita nak buka file tax. So habis. Okey, habis sahaja bab 2. So kita dah belajar macam-macam dalam bab 2 ni. Ada 4 part. You all boleh tengok semula sampai you all faham. Okey, sampai you all faham. So explanation semua Meda dah bagi. So you all just tonton sahaja video ni. Okey. Thank you so much. So habis dah chapter 2. Kita berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.